Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar bagaimana nak buat jenahak kukus halia. Okey, mula-mula sekali kita mestilah bersihkan ikan kita ni. Dan lepas tu kita lumurkanlah dengan garam. Selepas tu kita ambil sebatang serai, kita masukkanlah ke dalam perut ikan kita ni. Dan juga 2 ulas bawang putih. Selepas tu kita letakkan sos tiram, tak kisah apa-apa brand. Okay, dan juga sebagai penyedap rasa, jangan lupa masukkan sos abalone dari Virgol & Way. Selepas tu masukkan bawang merah, daun lima purut, halia, bawang putih dan juga perahan lemon. Kita kukuskan ikan kita selama 15 ke 20 minit. Okey, dah siap. Okey, so sedap sangat ikan kita ni. Sesuailah untuk kita makan bersama dengan keluarga semasa berbuka nanti. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba. Assalamualaikum.